hari ini kita lagi ada di Korea. Kita lagi ada di Jogja, tapi kita lagi di kafe-kafe tempat Korea-Koreaan gitu, guys. Ini tempatnya lucu banget. Ikutin aku terus, oke? Okay? Guys, ini tempatnya wow, ramai banget ya. Namanya Cingo Cafe. Ini tuh adanya di Kaliurang gitu, guys. Dan lihat antriannya. Wow, kok rame betul sih. Neng-neng pada ngapain? Makan aja, ya kan? Dan ini tuh antriannya banyak banget sampai ngebludak-bludak gitu. Ya ampun, ini mah dari lapar ketemu lapar lagi. Ini masih Neng gimana? Nah, ini tempatnya, guys. Gimana enggak ngantri? Tempatnya lucu dan bagus banget kan? Mau duduk di sebelah mana? Jadi kita udah ada di dalam tempat Korea-Koreaan itu. Ini sama teman aku yang gak mau ngeliat ke kamera. Sombong banget anaknya emang, ya Allah. Nanti kita mau lihat masak-masak Korea yang sangat seru. Ada yang lagi foto-foto, guys, kepanasan gitu. Makan makanan pembuka dulu kali ya. Ini namanya tuh apa, Toto Popoko. Nah, bodo amat lah, nanti aku kasih tahu sini, pokoknya susah gitu. Aku cobain ya. Itu kayak tepung beras gitu, rasanya seperti cilok. Udah makan cilok kan? Nah, cuman bedanya bumbunya, kalau cilok kan bumbunya kalau nggak saus bumbu kacang ya. Kalau ini kayak saus-saus gimana gitu, saus-saus ya. Terus kita cobain ininya. Ini kayak sushi tapi apa gitu namanya. Nanti aku taruh lagi di sini, oke? Makan. Nah, ini udah ada supoki apa gitu, bodo amat lah ya, gue nggak tahu namanya. Nih, kita mau ini matang ya, tunggu mendidih biar matangnya sempurna. Terus ini taruh di sini apa sih, bodo amat lah, taruh aja ya, guys. Itu apa sih? Kita mau bakar-bakar. Ini tuh ada bawangnya gitu. Ini langsung diginiin kan ya, guys? Berarti ini gimana caranya? Tapi nah, aku giniin aja kali ya. Benar gak sih? Ih, kok dagingnya begini sih? Gak tau lah, terus ini pakai ini. Nah. Ah, aku gak ngerti cara bakar-bakar kayak gini tuh, aku gak ngerti. Tentuin daging ayamnya juga ya. Ini daging ayam. Kita taruh. Kok ini enggak? Seperti aku tidak siap menunggu untuk makanan enak ini. Kita makan ini lagi aja. Makan. Ini enak loh. Ditambah lagi mungkin menurut aku bajunya sedikit enak. Enak bisa. Kita gini lagi ya.
kapan matangnya sih? Ini kita masukin semuanya. Karena aku lapar banget. Nanti kalau nggak habis bisa kita angetin lagi kok. Tungguin ya, ininya dimasak nggak? Masak, oh, udah. Ya bagus. Ini kayaknya udah matang nih yang ini. Cobain ya. Enak, tapi tadi kita gak makan apa-apa. Sekarang kita mau makan sama. Kita mau masak-masak terus kita makan ya. Bakso ikan. Jamur. Enak. Ini tahunya enak. Tahu apa sih namanya ya? Tahu Cina kali ya? Tahu Cina orang dari Korea. Terlalu manis. Apa ini aku pesennya salah ya? Bukan dari yang asin-asin itu tuh. Udang yang manis-manis. Aku tuh bingung kalau mesen di restoran Korea guys, karena aku nggak ngerti apa poki apa yang aku ngerti. Jadi ya udahlah aku iya-iyain aja. Sekarang ayam. Dessertnya nih ini lucu. Oh jadi ini tuh ini dicampur, ini apa sih? Oh ini campur gini kali ya. Ini lucu banget guys. Wow. Pudingnya enak banget, kenyal banget, benar-benar kenyal banget. Itu yang kayak satu agar tuh cuma dibuat satu gelas doang. Pernah kan kalian yang keras banget gimana ya? Nggak encer. Nggak ada yang jeli-jeli ini nih. Ini apaan, enak banget dah. Kayak meledak di dalam gitu. Ada stroberinya juga. Kiwinya. Ya.
terlahir kembali makan ini. Terus ada ini nih. Ini namanya biji nangka. Bukan. Tahu. Aku belum pernah makan sebelumnya. Enak. Dan juga di sini tuh spot fotonya tuh banyak banget, guys. Mau lihat? Nanti kita lihat spot foto-foto yuk. Tempat makannya tuh kayak keren banget karena tempatnya kayak gini, guys. Nih, aku kasih tahu. Hai, video. Nah, kayak gitu. Keren kan? Dan di sini tuh banyak banget spot-spot fotonya karena enggak habis-habis dari tadi banyak kayak foto. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di-like, comment, and subscribe. Jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.